kita PSI itu terbuka dengan siapapun, kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya, saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win, dan kita bisa bersinergi bersama. Intinya itu aja. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengajak Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk berkoalisi pasca Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak Kaisang untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun Kaisang Pangarep menyebutkan syarat agar PSI mau bergabung. Putra Jokowi itu menyebut PSI saat ini terbuka untuk semua partai. Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News tribunjatim.com. Seperti diketahui, hingga saat ini PSI belum menentukan arah dukungan politik. Sebelumnya, PSI sempat menyatakan dukungan terhadap Capres PDIP Ganjar Pranowo. Namun belakangan, PSI terlihat mesra dengan Prabowo Subianto. Di sisi lain, PSI baru saja menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sebagai ketua umum barunya, menggantikan Giring Ganesha. Adapun ajakan kerjasama itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan menegaskan bahwa PDIP selalu terbuka kepada partai politik lain untuk Pilpres 2024. Keterbukaan itu menurut Puan ditunjukkan melalui silaturahmi yang terus dibangun oleh PDIP. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa PDIP tetap menghormati apapun keputusan setiap partai politik dalam Pilpres 2024 meski pada akhirnya tak jadi bekerja sama politik.